Halo sahabat-sahabat Tiener sekalian, gimana kabar? Semangat ya, kita semangat. Kalau yang semangat, nah, selamat bertemu kembali bagi rekan-rekan Tiener di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai Sabang, ya, mencakup seluruh Tiener. Ya, sebuah harapan besar yang kita nantikan, ya, bisa mengubah hidup kita yang tidak punya paycoin, yang hanya nyinyi. Panas mendengar GCV dan open mind. Saya melihat sebuah postingan, ya, ini hanya untuk memberikan apa namanya, support-support ringan saja, tapi support-support ringan saja, tapi luar biasa. Saya jujur menggebu-gebu meng hari-hari ini. Lihat ini, seorang wanita yang cantik, ya, ini bukan di Indonesia, ini dari Pi Network, nama channel Pi Network India. Apa yang dia pegang, apa yang ada di tangan dia, apa yang dia genggam, ada akun Pi Network with barcode, ya, Pi with P, beli dengan koin Pi. Saya nggak buat-buat ini, teman-teman, ya. Mungkin orang melihat, ya, dari sebelah terkesan melihat ini dibuat-buat. Ya enggak lah. Memang viral di mana-mana dong, ya. Terjemahannya, ya. Saya terjemahkan dulu. Di masa depan, Anda dapat membeli apapun menggunakan Pi. Hanya Anda menambang beberapa Pi. Tetaplah pioner pertambangan. Di masa depan, Anda bisa membeli apapun dengan koin Pi, ya. Bukan saya ngomong ini, ya. Nama channel ini yang ngomong. Ya, saya mah hanya kan memperlihatkan kepada pioner yang mungkin tidak bisa login di akun X, ya, atau pioner yang lain yang menyukai saya, gaya-gaya Bang Dema, cara-cara Bang Dema, apalagi kalau menyapa para penyinyi Pi Network. Nah, itu sapaan saya yang ketika mendengar open minded dan GCV langsung ini bukan genit tapi kepanasan, ya. Luar biasa, ya. Bukan orang-orang sembarang yang mining, coy. Kinslong ini halus. Bang Nim ada-ada aja nih. Ya, ya memang halus sih, ya. Bang Dema itu realistis. Wish. Ini lebih keren lagi nih kalau saya perlihatkan ini. Ini jadi thumbnail deh, ya. Ini dijamin pada penyanyi lagi. Struk, ya. Nih, wah, ini nama channel. Ini satu hari loh, ya. Nih. Ada mobil ungu nih, warna ungu nih. Pom bensin warna ungu juga ini. Tiga station. Wes. Kita klik dulu lah, ya. Kita terjemahkan dulu. Saya nggak tahu juga kenapa orang posting. Kenapa mesti ada gitu loh, ya. Ini kan fakta, realistis. Pi akan menjadi standar de facto transaksi real, retail, barang dan jasa. Aset paling terdesentralisasi yang didukung oleh masyarakat sehari-hari. Nilainya akan datang dari keuangannya, kegunaannya. Ini sadis nih. Memang muncul kok, jadi tinggal diambil aja, ya. Bikin deg-degan. Pipa community satu hari. Wis, ada lagi nih. Nih, lihat, ya. Ada mobil-mobil mewah semua. Lalu ada pie-nya di situ, ya. Nongol. Apalagi nih deskripsinya lagi nih kita. Apa
sih deskripsinya nih? Gak bisa ya. At Moto City, we accept partial payment in pay for the use 2020 Lamborghini use 4.0 V8 with Lamborghini, maksudnya bisa dibeli dengan pay ya, mungkin kurang lebih begitulah ya, kalau teman-teman yang ngerti yang saya bacakan nih. Nah ini ada semua ini ya, bukan saya yang buat. Hei, ini lagi wanita cantik lagi lewat nih yang promosikan pay, lihat. Kita klik aja lah ya. Enggak, saya nggak buat-buat ini. Yang dari sebelah yang masuk di channel ini ya, langsung. Mungkin ada yang akan framing lagi video-video saya ini. Ya. Dia promosi. Orang-orang kinslong semua. Ya, kalau lihat yang nggak kedipkan mata kan lihat. Cantik. Makhluk Tuhan yang sangat indah. Ya, ya satu dua lah dengan istri Bang Dema kan. Cantikan saya, istri saya sedikit ya. Ya ini banyak. Pelan-pelan nanti. Mudah-mudahan istri saya nggak lihat video ini ya. Nah, gitu. Oke. Ya itu fakta. Kau mau bilang apa? Viral. Iya loh. Nah, kita lihat dulu komentar lah sedikit ya, ini nanti benar-benar tambah stroke orang-orang dari sebelah tuh. Mana nih video nih YouTube ini. Nah ini. Ini lagi dibahas di media muncul pertama di Google berita paling atas lagi. Ini mau apa? Lu mau salahkan saya? Yang dari sebelah nih. Mana saya punya YouTube ini. Saya lihat komentar dulu ya. Kita lihat komentar dulu ya teman-teman ya. Video yang terakhir saya apa nih? Dari Mbak Farida Mega, amin, amin. Semoga Allah SWT meridhoi pi sebagai mata uang digital, amin. Dari Bang Nugroho, wah aku salut sama Mas Hendrik nih. Semangatnya luar biasa untuk selalu menyuguhkan info-info terbaru tentang Pi Network. Ya, banyak di media sosial Bang. Ya, tinggal buka aja ya. Jadi teman-teman yang tidak melihat di media yang lain, tinggal rame-rame ngumpul di channel Bang Dema kita. Sambil nunggu open mainnet lah ya. Kemudian Bang Suparno JT No Jetli Pioner Tangset hadir, salam jedar Pi, terima kasih Bang Suparno. Dari Bang Ribut, amin 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 ya. Dari Bang Ardia Uto, harga terbaru JSV 434.160, amin. Bang Purwanto, amin, sukses Bang, terima kasih. Nalo, tetap semangat Bang Rema Agus. Bang Agus, terima kasih Bang Agus ya, yang dari sebelah ya Bang Agus. Bang Agus, yang dari sebelah ya. Nalo, lo, lo. Salam untuk para penyinyi. Bang Henry, jangan lupa jedar, lupa ser. Percuma bahas kalau tidak ada mainnya, entah sampai kapan. Ya, lockout aja. Kalau anggap percuma, nggak apa-apa. Ikut nyimak Menado, Bang Orasawu. Terima kasih, Bang Orasawu. Ya. Bang Abdul, emang gitu kalau nggak kurang bisa lebih, yang penting open mind dulu. Oke. Ya. Rekan-rekan pioner, ya. Itu berita hari ini yang luar biasa, menggemparkan, menggoncangkan, dan membuat pusing para penyinyi. Ya. Sabar saja lah, Bang Dema aja sabar ya, belum QC sabar ya, apalagi. Oke, sukses teman-teman. Oh ini ada video saya yang viral ini. Logika yang salah, salah core team jadi bingung ini. Ingat, Pineto bukan alat untuk menjadi
Ya, tetapi alat transaksi digital, harga itu tergantung sama komunitas. Mari berpikir sehat, tidak ada yang kepanasan, Bang. Ha, puji Tuhan. Kalau tidak ada yang kepanasan, syukurlah ya. Berharap tidak ada lagi komentar-komentar yang nyinyih di sini, karena tidak ada yang kepanasan. Tapi kalau ada yang masih nyinyih, berarti kepanasan ya. Oke, itu saja. Ya, bagi teman-teman yang mau mining, mengikuti langkah saya di web 3, ya kalau web 2 kan agak harus konsistensi ya. Nah, silahkan mining, gunakan link di deskripsi video-video saya ini. Ya, ada ICE Network, saya udah nambang puluhan ribu, saya urutan 500 ribu global sekarang. Dari urutan 3 juta sekian, 3,5 juta. Melambung tinggi sampai 3 juta saya lewati, dan sisa 500 ribu sekian. Menambang di Eagle Network, di E5 Network, Omega Network, entah apa lagi yang akan datang. Ya, khusus satu HP untuk mining semua koin-koin bisa menjadi nyata ya. Ya bagiku, apalagi